Oke guys, balik lagi sama aku Sperias. Jadi di video kali ini kita bakal mainin Melissa guys ya. Hero Marksman paling baru tapi gak masuk meta guys ya. Jadi Melissa ini walaupun udah di buff guys ya, tetap aja gak kayak kurang gitu ini hero. Soalnya tuh oke lah kita bilang tuh skill 2, skill 1 nya tuh bagus lah guys ya. Cuma tuh yang paling sampah tuh menurut tuh ultinya sih. Ultinya tuh oke lah, dia bakal jadi kayak pelindung gitu. Cuma kalau misalnya kena skill atau enggak kena basic attack kayak hero-hero fans kayak 1-1 canggih kayak di game ini ya, udah tetap aja meninggal ini hero guys. Bingung gua. Tapi kalau misalkan di build critical ya emang sakit sih, emang sakit ini hero. Cuma ya ultinya aja sih, kalau misalkan ulti Melissa nih guys ya diubah kayak bisa ngalangin projectile kayak shield-nya Lolita, langsung bagus ini hero. Udah itu aja lah. Kalau Muntun mau ngebuff ini hero guys ya, gue rekomennya sih ini. Dia buat ini aja ultinya. Skill 2, skill 1 nya udah mantep banget. Skill 2 nya tuh udah sakit banget. Terus cooldown nya juga cepet banget kan. Apalagi kalian bisain terus, apalagi kalian ini guys ya, mainin skill 2 terus kalian cabut dari range nya, nanti dia reset cooldown. Cooldown nya tuh cuma 2 detik. Bagus itu guys. Bisa mati itu. Mati itu sumpah. Oh gak mati, ya udahlah. Ini gua landing lawan 1-1 guys ya. Nih gini guys. Kita hit aja. Perwannya ini di sini nih pasti. Nah kan udah kayak gini kita cabut guys. Nah, terus kita giniin lagi. Nah, cabut lagi nih. Enggak usah deh, nanti enggak dapet gua. Nah, aja begin ya kan kasih. Kita cabut lagi gini. Skill 2 lagi, nah kena damage lagi dia, gitu aja terus guys. Nah udah gini kita Johnny aja nih. Sebenernya Melissa itu delaynya emang kuat guys. Kuat banget malah karena skill 2 nya itu. Dia udah balik nih. Dia bakal hilang. Dia hilang 2 nih. Kita Johnny aja guys. Nyantai aja kita Johnny dia aja. Kalau dia muncul langsung kita pukulin aja. Gak ada cok. Recall ya. Oh, di mana? Kita bantu teman habis itu kan. Naikin skill 1 guys ya kalau Melissa. Kita hit aja terus. Udah pakai inspire dia tuh. Was, awas dulu hati-hati. Hati-hati guys ya. Awas kena hook. Untung hooknya minion. Oke, ambil ini lagi. Landingnya kuat sumpah dah ini hero. Mainin skill 2 nya itu udah paling bener guys. Rese banget skill 2 nya ini. Tuh tarik, di cooldown lagi. Aduh kok nge-lag. Dibantu Flark, skill 2 nya juga bisa buka map. Tuh. Pukulin aja. Nah pukulin. Jadi skill 2 nya itu fungsinya apa? Jadi kalau misalkan kena musuh, kalian hit boneka, kalian hit orang, musuhnya itu juga kena damage guys. Jadi kayak boneka santet gitu sih. Kayak ulti Camilla lah. Jadi kalau misalkan yang kena 1-1, kalian hit minion kelomang ini, 1-1 nya juga kena damage nih. Contohnya nih. Nih ya, gue hit minion kan tuh, 1-1 nya tetap kena damage tuh. Udah level 4 tuh dilihat. Mati dong. Lah, gue tahu sih lu 1-1 hero OP season sekarang di Godland. Gak gitu juga lu majuin gue kan. Balik dulu guys. Cepat. Gak usah deh. Ginnya hilang sih. Ginnya ngilang. Ambil ini aja dulu. Black kayak ini hero ya. Kalau mau ambil gold buff lama guys. Itu aja sih. Mau ngejungle lama banget ini hero. Mending gue nge-landing aja dah. Kalau biasa kayak clean body gitu, kalau hit kelomang tuh masih ada damage nya guys. Ini sumpah gak ada damage nya sama sekali dah. Nah ini gue hit gini. Oh lepasin dia. Mati gak sih? Yah, kebuka. Yah. Sayang sekali kebuka guys. Kalau gak kebuka 1-1 nya mati tuh. Gue ambil ini aja. Ini udah jadi Scarlet. Gue balik deh, gak ada mana gue. Udah jadi Scarlet, kita bikinnya Berserker guys. Habis Berserker kita bikin pistol. Lah, gak dimasukin tuh. Gak dimasukin dong.
ke minion menang kok ke minion. Ah, skill minion. Nice. Nice banget. Ini Marwan udah enggak ada ulti sih. Gitu guys ya cara main Melissa ini. Nah. Tuh Marwan udah sekarat lagi kan? Aku gitu gue langsung ulti aja, cok. Kalau gue ulti gue nggak bisa digigit itu. Pokoknya di situ lagi. Ini aku kayak peta banget dan nggak mau pindah. Aku diculik. Culik ya guys. Ya ampun gue udah mau. Aduh Fangkonya ini kenapa kesini mulu sih? Ini Fangko nyebelin banget, cok. Suka datang ke lane gua. Sumpah dah itu Fangko guys ya. Masih ada Fangko itu, ada Fangko. Nah kan? Udah tahu gua. Mainan mereka nih. GB God lane terus dia. Nice. Pokoknya mati. Di support strike. Sampai head amat ngekill ya. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Santai aja, belum mati dua kita. Slow-slow saja. Beda dikit kok duitnya. Duitnya cuma beda dikit, jadi santai aja guys. Balik. Mati gak sih itu? Ubi fire. Oh iya. Nice, mati. Gua join nih. Oh, mati juga tuh. Mati juga kena slow dia. Nice tuh. Tertelek. Waduh, diculik dia. Ya ampun. Multi gua lu bos. Mau buka. Bangke. Sumpah dah. Ya ampun. Ini Fangko dari tadi lu. Sumpah guys ini Fangko kayak. Niat ini orang kecil gua di mulu. Ada orang aman. Duit. Mati dong sapian gua. Kita split bawah aja dah. Sudah ini banyak fans guys. Ngapain sih? Record. Duh, pusing kepala gua anjing game ini. Lu mau temenin gua record? Oh ya udah. Tunggu gua bentar. Your team destroyed the turret. Gua sumpah guys. Tongkat kami. Palaku pusing. Petundang. Duitnya sih gue sama guys. Sama kayak Wanwan yang di GB 24 jam punya budak guys. Cuma nih. Ya gimana gue gede mek. Gue sama Ruby sih. Gue sama Ruby guys. My needle is more than a dolphin tool. Nice. Oh, dia ulti dong. Dia bisa ulti tuh. Mati nih ininya nih. Pemborongan kami. Gue juga mati, cok.
nanti mau record trio pabrik. Didn't your mother ever tell you? Never get too close to needles. Tar, konsentrasi dulu gua. They give me my fees, I fulfill their needs. Fair deal. Your turn, Muddle. Give up. Sambut nama aku, Muddle. Selamat gue guys. Sebentar ya guys ya. Gue Jansen dulu guys. Dia lagi tinggal. Dia lagi tinggal. Bentar. Sama-sama aku halo. Gue baru lihat lo lagi kok sibuk kerja terus. Halo Kaye gak apa-apa. Terima kasih udah mampir lagi. Soalnya kita live streaming kembali. Mati dong, mati dong, mati dong, mati dong. Nice. Lebih cerah ya guys ya. Halo Ken, halo Saikung. Saikung lagi nama ente. Aneh banget anjing. Bakal glory bang. Bakal glory bang. Tapi biasa kok kalau udah glory kok turun lagi. Biasa sih kayak gitu ya. Kesempatan lagi tantuk kayak anjing. Sabar. Selamat siang pagi Danur. Selamat siang. Sedikit live dulu. Sampai si Bani. Ayo anjing gue mute dulu coba. Gak konsen gue. Dengerin si Ken. Rules? Whatever. Nice. Kencangnya di atas tuh. Bisa sih ini. Bentar, konsil ya, konsil. Nice. Matiin aja nih. Aduh, WON juga dia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Rata nih. Nice. Nice tuh. Mati lu, canggihnya offset ya. Canggihnya panik cok. Waduh, nice, bisa menang nih. Masih ada lot kita. Ayo dong. Sabar. Push dulu. Totokin turret-nya dulu. Dapat mid-nya lumayan. Wah, bawahnya. Ini bakal ribet di 1-1 sih. Berat gamenya guys ya. Mati tuh Ruby dah. Digituin mah gak akan selamat lagi itu. Didn't your mother ever tell you? Never get too close to needles. Konsil toh. Gak apa-apa mas, plotnya belum hidup kan. Kepencet WON. Bangke lah. Mati tuh, pukul dia. Lah. Kok lari? Nice. Sumpah damage gue sakit banget, cok. Belakang nih ada orang tadi. Sumpah, kalau udah late game nih, Melissa asal bisa positioning dan mainin skill 2-nya tuh sakit banget. Ini hero. Bisa nih. Ngelot tapi ada Chang ya. My life, my choice. Ngelotnya ada Chang ya guys, gak enaknya. Your turn, Muddle.
Gitu dulu gak sih? Nice. Remake gue sakit, bos. Menang kita, guys, ya. Menang kita. Bagi solo rank pakai Melissa sih, sakit pala gue. Susah, guys, sumpah Melissa ini. Tapi kalau udah late game sih emang damage-nya gak ada otak. Cuma kalau gak sampai late game pusing sih. Late game tuh dia skill, kalau misalkan kalian udah kena skill 2 nya terus dia inspire ngehit itu, wah, kayak double damage anjir ke core, langsung hilang. Pagi buildnya build ini, pemecah tank ini loh, tank aja sakit. Oke lah, guys, ya. Thank you semua yang udah nonton, semoga kalian suka dengan konten nih. Sampai jumpa di konten berikutnya, ya.